Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Pemirsa senang sekali, seperti biasa bersama saya Frico Zuhri akan memandu rangkaian acara pada hari ini terkait dengan berendo tema sinergi bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu. Dan tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Kita akan sapa terlebih dahulu, sudah hadir kali ini Kolonel Infanteri Widi Rahman SHMSI selaku Dandim 0407 kota Bengkulu wassalamualaikum pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kabarnya Allah. sehat alhamdulillah mas alhamdulillah ya. sehat walafiat ini. Sehat walafiat. hari ini apa nih kegiatan hari ini pak uh, hari ini kita ya kegiatan rutinitas ya hmm. TNI kemudian sama seperti juga halnya yang akan kita bahas saat ini juga kita tetap fokus pada kegiatan uh, pendampingan Kementerian pertanian, pertanian dalam rangka untuk bagaimana Indonesia untuk suasana badapangan ke depannya ya. Mas. Oke, baik. Terima kasih Terima sudah ya. hadir di Sudut ya. TVRI Bengkulu. Ya, mas. Dan pemirsa TVRI Bengkulu hari ini juga sudah hadir bersama kami di Sudut TVRI. Sudah ada Pak Dr. Dedi Irwandi SPI MSi selaku Kepala BSIP Bengkulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas. Kabarnya, Pak Dedi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya, baik. sehat Alhamdulillah, Oke, kegiatan apa nih kegiatan di kantor uh, dalam beberapa hari ini memang pagi tadi kita yeah. mengikuti uh, arahan ini, arahan oh. dari Pak Menteri kebetulan Beliau akan pulang, baru pulang dari Akmil. Nih. Iya, siap. Lang, jadi mungkin semangat untuk pelayanan publik. Mm -hmm mau diterapkan di semua UPT-nya. Jadi tadi ada beberapa arahan terkait dengan penandatangan fakta integritas. Mm -hmm. Jadi sedang gencar juga sekarang yang ya terkait dengan ini. ketahanan pangan ini. Oke, okay, baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di Sudut TVRI Bengkulu dan pemirsa TVRI tentunya kalau kita bicara terkait dengan ketahanan pangan seiring meningkatnya tren kebutuhan pangan saat ini pasti kolaborasi dan juga sinergi ini sangat dibutuhkan antara semua pemangku kepentingan ketahanan pangan untuk dapat mencapai tentunya tujuan bersama di 2025 Nanti akan kita bahas bersama dalam berendo kali ini. Nah, kalau kita bicara terkait ketahanan pangan, mungkin melihat dari provinsi Bengkulu lah saat ini atau mungkin kota Bengkulu ya. Kalau sejauh ini dari TNI sendiri ini apa nih yang dilakukan terkait uh, menunjang gitu ya atau menunjang untuk berkolaborasi dalam meningkatkan ketahanan pangan nih? Oke okay, mas. Uh, jadi gini ya, um, bagaimana kita untuk mencapai uh, suasembada pangan kalau Ketersediaan dari lahan untuk menghasilkan itu sendiri tidak ada kan yeah. itu dulu ya mas ya sehingga inilah mungkin yang digagas awal oleh Kementerian Pertanian ini bagaimana kita untuk peningkatan areal tanah mas, okay. apalagi kalau Provinsi Bengkulu ini kondisi akhir-akhir ini kan udah banyaknya lahan-lahan yang apa eh, alih fungsi gitu ya mas. sehingga Kementerian Pertanian ini melaksanakan MUU dengan TNI Angkatan Darat hmm. untuk eh, melaksanakan pendampingan <kuh> kepada Kementerian Pertanian untuk eh, bersama-sama meningkatkan areal tanam. Okay. Sehingga dengan areal tanam ini yang eh, nanti bisa bisa tersus, tercapai sesuai dengan target dari yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian. Insya Allah suasana pangan ke depan bisa tercapai sesuai dengan program dari pemerintah ya, gitu. Kira. Artinya kalau kita melihat, ini melihat dari dasar terlebih dahulu ya, hmm. bagaimana lahan yang tersedia di Provinsi ya. Bengkulu saat ini. Nah, kalau melihat kondisi lahan di Bengkulu saat ini seperti apa sih Pak Didi? Kalau melihat potensi juga, apalagi kita disampaikan oleh Pak Widhi, banyak alih fungsi lahan yang saat ini, justru ini bisa menghambat nantinya untuk pertumbuhan dari ketahanan pangan itu sendiri. Ya. Uh, kita ketahui ya, Provinsi Bengkulu ini sebenarnya bukan sentra pangan ya, ya. Artinya memang e, sentra perkebunan sebenarnya. Cuman potensi untuk lahan, untuk tanaman pangan khususnya padi itu banyak di, di e, Provinsi Bengkulu. Terutama di wilayah-wilayah yang memang dataran rendah dan itu bisa dijadikan sawah. Nah catatan kita e, LBS artinya e, lahan baku sawah yang hmm. ada di Provinsi Bengkulu itu sekitar 20-30 ribuan ya. Yeah. Nah itu yang menjadi sebenarnya potensi kita untuk bisa meningkatkan produksi, meningkatkan indeks pertanaman dari yang pertama dari yang e, satu kali bisa dua kali. Nah yeah. ini mungkin yeah. salah satu upaya bisa meningkatkan produksi produktivitas. Oke. Okay. Nah kalau melihat dari e, tahun sebelumnya atau mungkin di tahun ini perbandingannya seperti apa nih kalau untuk peningkatan ketahanan pangan di provinsi Bengkulu saat ini. Nah e, khususnya kita bicara global dulu ya. Yeah artinya mungkin dengan TNI ini kan memang rekam jejaknya itu dari awal sudah ada mm -hmm. historisnya itu sudah ada yeah. jadi dulu itu uh, waktu uh, masih menterinya juga Pak Andi Amran sekarang itu yeah, yeah. kita itu ada upsus namanya upaya khusus ya Pak. tahun 2014an itu ya 2014 Kenapa itu ya? di jagas yeah. itu upaya khusus padi jagung kedelai yeah. jadi tiga komoditas utama itu dalam jale itu dulu jale ya. komoditas strategis itu memang sudah menjadi tren untuk melibatkan artinya melibatkan kolaborasi sinergi dengan TNI khususnya Ksad khususnya uh, Tni AD ya. Ya, ya nah itu yang menjadi uh, apa menjadi pegangan kita nah di, jam, di setelah uh, ada dinamika pemerintahan baru dan Pak menterinya Pak Amdi Amran ini kembali itu digagas beliau lagi tetapi dalam bentuk kegiatan peningkatan Produktivitas peningkatan indeks pertanaman melalui perluasan area tanam ya. PAT namanya ya. ya betul. PAT itu ya kolaborasinya dengan TNI AD. Nah eh, Kementerian Pertanian Pak Menteri itu bersurat ke Kepala Staf Angkatan Darat Pak Maruli agar TNI itu dilibatkan dalam percepatan olah lahan dan tanaman padi ya. Betul, nah, ya. Itu yang diturunkan ke semua eh, Kodam apa ya. Iya, ya, ya, kan ya, ya, gitu. Ya, ya, ya itu ya. yang jadi dasar kita. Jadi memang di atasnya sudah ada itu. Atas. Jadi kami bagian dari UPT Kementerian kami BSIP ini UPT Kementerian Pertanian di daerah itu ya mitranya terutama dengan dari TNI TNI yang memang sudah ada MoU-nya. Selebihnya dengan pemerintah daerah gitu. Jadi memang mitra ataupun sinergi ini memang sudah ada gitu ya memang sudah, sudah ya. berjalan untuk sudah, meningkatkan ketahanan pangan itu sendiri. Kalau melihat ya. di masyarakat sebetulnya ini seperti apa? apa mungkin uh, masyarakat sendiri menyadari dengan pentingnya ketahanan pangan dengan sejauh ini yang sudah dilakukan bersama dengan TNI ini. Jadi sejauh ini yang kita uh, para babinsa yang melaksanakan uh, terjun ke lapangan, ya. uh, tentunya dia akan bersinergi dengan penyuluh penyuluh pertanian, kelompok kelompok pertanian yang ada di bawah. Jadi kita para babinsa ini mereka berkomunikasi kemudian menanyakan sebenarnya kendala-kendala mereka apa yang ada di lapangan itu yang kita kumpulkan. Kemudian kita sampaikan juga ke pimpinan selaku dalam maksudnya secara organisasi yeah. ke pimpinan TNI kita koordinasikan juga ke perwakilan kementerian pertanian yeah. yang ada di sini BSIP. Yeah. Kemudian kita bersama-sama, saya sama Pak Deddy ini hampir tiap hari kita turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi. Alhamdulillah sih ya masyarakat terbantu. Contohnya kayak kemarin itu pada saat kita melaksanakan eh, panen raya terakhir ya, ya Pak ya. ya. Panen raya di, di Tabah Penanjung. Di Tabah Penanjung saat itu, itu juga kita eh, melaksanakan panen untuk penyiapan bibit ya Pak ya. ya. kita bini 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 ya. Bibit sumber, ya. Padi. sumber, padi sumber padi. Ya, masyarakat sangat terima kasih ya kepada ya. kita. Memang ada mereka nyampaikan tentang bagaimana kendala yang mereka hadapin, memang uh, tentang air. Nah, ya. itu kebetulan juga memang di TNI Angkatan Darat itu ada program namanya program pipanisasi, kemudian ada ada pompa hidram, kemudian ada uh, sumur uh, sumur bor gitu ya. 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 Nah Itu uh, kita sambut baik gitu ya, kemudian kita akan follow up ke pimpinan untuk bisa didukung. nah kebetulan saat itu juga Pak PJ juga menyampaikan akan segera untuk mendukung yeah. itu dari uh, dari uh, Kabupaten Benteng untuk yeah. mengakomodir keinginan dari masyarakat itu untuk dilaksanakan kegiatan pitanisasi sehingga mereka yang awalnya itu hanya bisa melaksanakan penanaman itu di musim-musim hujan. Ya nanti pada saat musim uh, kemarau pun yeah. Nanti mereka bisa Masih tetap teman -teman. bisa menghasilkan ya, gitu ya Sehingga setahun bisa dua kali, ya, dua kali. tanam Atau indeks uh, indek pertanaman IP IP, IP okay. bisa IP 200 gitu Oke okay, baik kita akan break terlebih dahulu Nanti kita lanjutkan kembali di segmen selanjutnya Ya pemirsa jangan kemana-mana Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini Tetap di Berendo Pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, tentunya masih bersama saya si Afriko dalam tema kali ini Sinergi Bersama dalam Wujudkan Ketahanan Pangan di Provinsi Bengkulu Nah, kalau kita bicara terkait dengan ketahanan pangan, ini menarik ya, adanya kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan juga TNI. Nah, ini sebetulnya menjadi uh, pola gitu ya, ataupun pada dasar sendiri melihat kenapa sih mesti ada kolaborasi, apalagi kan kalau melihat dari TNI sendiri yang notaben mungkin kerjanya di bagian militer, gitu iya, ya orang iya, hanya benar, melihat benar, benar. Di, di sisi sana, situ ya. Iya, Seperti iya. apa nih? Mungkin dari Pak Widni? Uh, gini, uh, mungkin memang kadang-kadang ya masyarakat sipil itu mungkin dia berpikirin loh TNI itu kan kerjanya perang ya, yeah. mestinya <laughs> gitu ya Mas ya. Ini kok sekarang TNI kok malah turun ke sawah, yeah, gitu. Benar. Ya. Karena memang gini ketahanan apa eh, pertahanan negara atau ketahanan ini akan ber, eh, ketahanan pangan gini ketahanan pangan ini kan erat, erat sangat erat hubungannya dengan ketahanan nasional mas yeah. gitu. karena ujung-ujungnya gitu eh, gini eh, pada pola orang-orang hidup ini kan tidak keterlepas yang kebutuhan pokoknya ini dulu kan sebenarnya kan adalah pangan ya yeah, benar jadi bagaimana supaya tidak terjadinya uh, krisis ekonomi karena krisis ekonomi ini ya pasti akan berdampak pada ketahanan ya. kan gitu ya mas jadi kalau ekonomi negara kita atau masyarakat masyarakat kita ini terjadinya kecukupan uh -huh. insyaallah mudah-mudahan pertahanan negara kita akan lebih sini jadi sulitnya orang luar untuk melaksanakan uh, mempengaruhi Uh, negara kita mempengaruhi masyarakat, pola pikir dan yeah. segala macam itu erat sangat erat hubungannya bagaimana kebutuhan pokoknya ini bisa tercukupi, gitu. yeah, yeah. Nah, sehingga melihat dari situasi kondisi inilah sehingga TNI uh, ikut andil dari da bagaimana untuk uh, meningkatkan ketahanan pangan ini sehingga ke depan dengan suasembada pangan atas gini juga contoh misalnya gini kalau suatu negara terjadi adanya invasi dari luar atau mungkin terjadi uh, apa namanya itu terjadi uh, ribut dengan ya, negara ya. luar ini secara otomatis kan negara kita kan harus Mempunyai ketahanan yang ya, harus siap Artinya gitu ya. harus siap gitu. Artinya, memang ya. ada keseimbangan gitu betul. ya, bagaimana militer kita juga harus siap, tetapi keseimbangan dalam segi betul. pangan juga harus ya. disiapkan. Nah, ini kalau dari Pak Didi sendiri, seperti apa nih? Melihat dari kolaborasi antara kementerian pertanian dan juga dari TNI sendiri, iya. Tadi disampaikan oleh Pak Dandim, memang betul. ...ketahanan negara itu mempengaruhi... ...ketahanan pangan itu mempengaruhi ketahanan negara ya. ya, ya. Kalau pangan bersoal... ...berarti banyak masalah-masalah. Ya. Komplik, ya. kemudian geopolitik... ...dan sebagainya. Ya, ya. Makanya... ...situ turun, uh, ikut... Uh, ...TNI, khususnya TNI-AD ya... ...dalam rangka menjaga stabilitas ini. Uh -huh. Dan juga kalau kita lihat dari aspek... Uh, ...apa ya... ...pertanian khususnya nih ya. Ini kan sebenarnya... ...kenapa ada kegiatan ini... ...ini sebenarnya kan dampak dari... Uh, ...apa anomali iklim dampak dari adanya El Nino yang berkepanjangan. Ya. Nah Ini yang menyebabkan sebenarnya terjadi eh, kekeringan yang panjang, ya, ya. gagal panen, dan sebagainya. Sehingga perlu upaya yang komprehensif, perlu upaya yang saling mengisi, ya. perlu upaya saling berko berkolaborasi, bersinergi dengan eh, stakeholder-stakeholder yang memang punya punya peran yang di masyarakat, khususnya sepertinya TNI gitu kan, yang sudah punya pengalaman-pengalaman terdahulu, jadi ya. artinya dalam langkah mencapai tujuan termasuk suasana bangan sehingga diperlukanlah penguatan-penguatan peran, pengawalan, khususnya nanti bagaimana kita memotivasi uh, petani, kelompok ya. tani, dalam rangka untuk melakukan peningkatan indeks pertanaman. Ya. Itu jadi dasarnya sebenarnya kenapa uh, ada kegiatan ini, malah uh, di dalam CAP itu kita ini masuk dalam Satgas Satuan tugas antisipasi darurat pangan. Ya. Yang tugasnya adalah melakukan peni, apa, peningkatan produksi, produktivitas melalui kegiatan oplah dari Pak ya, Pak, Pak, Pak Dandim ya, oplah itu optimalisasi lahan. Ya. Lalu lahan rawa, kebetulan di Bengkulu tidak ada rawa ya. Benar. Nah itu yang ada di, Sulawesi, di Sumatera Selatan, Riau, dan sebagainya, Jambi dan sebagainya. Kemudian ada kegiatan pompanisasi tadi sampaikan ya, oleh ya. Pak Dandim, dan juga adalah uh, ini uh, perlua PAT perluasan area tanam uh, padi gogo. Uh -huh. Jadi padi gogo itu ditahan di lahan-lahan di kering. Oke. Okay. Nah, itu yang dimampatkan sekarang. Nah, kalau untuk melihat dari masyarakat sendiri, mungkin pendampingan yang dilakukan ini seperti apa? Mungkin banyak masyarakat masih melakukan sistem pertanian konvensional ya. Kalau kita melihat yeah. mungkin di masa-masa sekarang, tapi kan ini sudah masuk dalam era digitalisasi yeah. lah, Pak Itu yeah. banyak teknologi yang bisa dimanfaatkan yeah. dari Kementerian Pertanian sendiri seperti apa? Iya, yeah. salah satu uh, upaya untuk peningkatan produksi itu adalah melakukan penampingan teknologi ya, dicirikan penggunaan varietas unggul mekanisasi alat mesin pertanian modern dan sebagainya, dan juga peningkatan kapasitas petani, yeah. e, kelompok tani, penyuluhnya, seperti kita lakukan e, peningkatan kapasitas Pelatihan. agar bisa nanti transfer teknologi. Yeah. Nah, e, apa yang dilakukan oleh kami, termasuk Kementerian Pertanian dan Pak Dandi, adalah itu yang kita lakukan. Mm -hmm. Kita bersama-sama dengan penyuluh, dengan Babinsa, ini bersama-sama, bagaimana kita melakukan intervensi kepada petani yeah. agar bisa melak melakukan budidaya yang baik yeah. gitu ya. Seperti apa? Pokoknya pada penggunaan paritas unggul, mm -hmm. pemeliharaan, pemupukan, panen dan pasca panen. Yeah. Hal, Hal seperti itu. Oke. Okay. Terus gini Mas, kadang orang kan kadang-kadang mikirin, oh ketahanan pangan, mungkin kita agak sedikit merubah sedikit mindset kita bahwasanya yeah. ketahanan pangan itu bukan cuma sekedar padi. Yeah bukan cuma sekedar jagung, bukan untuk yang dimakan seperti itu iya. tapi termasuknya ini uh, daging ya, ya. ayam, hmm. ikan itu adalah ya. salah satu juga uh, ketahanan pangan yang harus kita uh, yang harus kita support juga ya. gitu. Makanya di TNI Angkatan Darat itu perintah dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat itu dia uh, mencanangkan adanya apa uh, apa namanya uh, uh, ini apa khan uh, oh, hanpangan terpadu gitu nah, dimana keterpaduan semua teri yang saya sampaikan tadi itu di dalam satu areal ataupun kalaupun misalnya dia tidak uh, tidak dalam satu areal tapi hmm. tidak berjauhan arealnya kenapa misalnya gini oh ini padi gitu Kemudian ada kolam gitu, kemudian ada kolam ini bisa diisi ikan, ada itiknya untuk bisa makan padi. Kemudian padi ini bisa juga dipelihara ikan juga di ini, kemudian dipelihara sapi, sapi ini nanti ada kotorannya kotorannya bisa dijadikan pupuk gitu. Ini juga karena ini. Atau uh, adanya uh, ekosistem yang seperti itu... Akan bisa meningkatkan... Uh, hasil pertaniannya juga bisa... Kemudian... Untuk kasih makan ikan tadi juga... nggak susah-susah juga... ngasih hmm, makan yeah. harus... Menyiapkan pelet... Yeah. Nah, dengan kayak gitu juga... ada ini. Nah, ini di BSIP ini... Yeah. Ada nih tempatnya nih... Teknologinya di situ... Ya. Artinya ini kalau kita melihat... Tempat ya, ya, mas. Mas. Menyesuaikan juga... Dengan masing-masing yeah. yeah. daerah... Nah. Yang memang... Komoditas yeah. pertaniannya berbeda-beda... Yeah. Yeah, mungkin yeah, salah satu ya... Spesifikasinya... Betul. Ada yang mereka fokus dengan... Pertanian ah, padi... Ii, jagung dan lain sebagainya... Ada memang khusus untuk hewani gitu ya, ya, ya. kayak sapi daging dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau melihat dari program-program dilakukan untuk di Bengkulu sendiri sebenarnya seperti apa, apa peningkatan yang mungkin dilakukan? Apakah memang terfokus pada pertanian katakanlah untuk padi dan lain sebagainya atau juga difokuskan pada hewani seperti itu? Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi kita petunjuk dari Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Marul ini untuk membuat suatu program uh, ketahanan pangan ter terpadu tadi. Di ya. mana di satu wilayah itu kita Bagaimana masyarakat itu yang kita edukasi itu mereka jangan sampai kekurangan pupuk ya. sehingga mereka merasa di ini nanti nggak bisa hasil maksimal gitu. Ya, ya. Jadi dengan adanya kita latih mereka bagaimana mem memanfaatkan kohe ini supaya bisa hasil mereka juga bisa uh, bisa meningkat, meningkat ya, bisa uhum. meningkat gitu. Oke kita akan break terlebih dahulu nanti kita lanjutkan kembali pemirsa jangan kemana-mana akan akan kembali tetaplah di Berendo. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu. Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Frico Zuhri dan pastinya membahas tema kali ini terkait dengan siderki bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu. Nah pastinya tadi kalau kita bicara soal ketahanan pangan ini menjadi kendala juga bagi masyarakat gitu ya banyak kendala-kendala yang mereka hadapi salah satunya adalah masalah air kekeringan yang berkepanjangan ini berkaitan dengan El Nino ya Pak. Ya, ya. Nah, kalau dari program Kementerian sendiri ini berkolaborasi bersama dengan TNI tadi sempat membahas terkait dengan pompanisasi kemudian program program yang dicanangkan oleh uh, TNI sendiri ada uh, pipa dan lain sebagainya nah, mungkin bisa disampaikan sedikit Pak terkait dengan program-program untuk mengatasi kendala yang dihadapi saat ini iya yeah. uh, artinya kan memang turunannya dari sudah ada MOU kemudian ada uh, keputusan Menteri Pertanian itu ya jadi memang uh, di daerah lah dengan panduan yang ada yeah. kebetulan uh, Kementan 24 279 kalau nggak salah Oke. itu memang menginstruksikan kepada kita yang di bawah ini Kementerian Pertanian dan bersama-sama dengan TNI itu melakukan kegiatan pendampingan dalam rangka peningkatan e, produktivitas melalui tiga program tadi oplah, Pompanisasi, dan padi Gogo Nah kebetulan kita di Provinsi Bengkulu ini tidak mendapatkan oplah Oke. karena tidak ada lahan rawa kan yang ada itu cuma e, lahan sawah ada hujan Oke. dan padi Gogo Nah di Mentan itu ada target yang perlu kita penuhi ya, Pak Dandim ya. Jadi kita setiap hari itu melaporkan itu dalam karena sudah dibuat aplikasi itu. Jadi harus ter apa ya terrealisasi itu luas ya, tanam ya, itu. Ya. Jadi targetnya itu untuk Provinsi Bungkulu itu 15.842 hektar. Hmm. Itu terdiri dari uh, sekitar 8.400 an untuk pompanisasi ya. dan sekitar 7000 ribuan untuk uh, padi gogo nah dalam pelaksanaannya memang kita mengawal itu ya pak andim ya, ya mencari lokasi-lokasi dan e, karena ini kan di luar musim nih ya. artinya petani kita dorong untuk dapat melakukan penanaman di musim kemarau ya. nah di musim kemarau yaitu dengan stimulus pompa ya, ini menjadi tantangan ini pasti menjadi tantangan ya. pompa kan di situ kan petani susah itu karena rata-rata ya, ya, ya. kan menunggu hujan lahan tak ada hujan tadi ya, 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 ya. makanya ini upaya yang saya pikir di lapangan kawan-kawan babinsa kawan-kawan penyuluh punya punya cerita sendirilah bagaimana yeah. memotivasi yeah. petani itu. Yeah. Bagaimana mengajak, merayu dan sebagainya. Yeah, <laughs> dan itu nih, ya, Pak Budi yeah. kalau yeah. melihat uh, mungkin tantangan ya. yang ya. dihadapi oleh masyarakat yeah. yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi gitu ini ya. menjadi tantangan bersama dengan yeah, yeah. kondisi yang di lapangan yeah. hmm. jadi gini Mas. Uh, program tadi yang kita yang disampaikan sama Pak Dedi tadi kepala Balai BSIP ini tentang uh, uh, Pompanisasi, kemudian adanya ada pipanisasi, ya. seperti yang saya sampaikan tadi juga ada pompa hidrap. Ini tentunya tidak terlepas dari uh, analisa kita melihat situasi dan kondisi uh, di lapangan. Di lapangan. Mas. Gini. Karena memang, memang yang paling efektif dari semua ini tadi kan yang paling efektif itu adalah pipanisasi, Mas. Yeah. Ya. Karena mengalirkan air dari atas, karena tidak ada jalur irigasi, sehingga air dari atas itu dibuat pipa, disalurkan ke ya, uh, areal persawahan, persawahan, ya, persawahan, gitu Mas. Uh, itu uh, lebih ekonomis ya yeah. tentunya ekonomis tidak menggunakan BBM yeah. gitu ya tidak menggunakan alat yang lebih yang ya, ya yang terlalu canggih lah gitu yeah. ya nah yang kedua nanti ada pompa hidram pompa hidram juga kalau kita juga bisa menerapkan pompa hidram ini apabila air itu juga ada dari ketinggian dia bisa turun dengan daya tekannya ini uh, itu akan bisa menggerakkan pompa hidram ini yeah. untuk mengangkat air ke ke atas gitu lah nah ketika yeah. semua ini tidak tidak bisa maka kita tetap harus bagaimana petani ini bisa e, melakukan penanaman gitu. Ya. Sedangkan airnya ada di bawah. di bawah. Nah, persawahannya ada di atas ini kan kendala ya, nih. Berat, ya. Nah, sehingga bagaimana airnya di bawah eh, eh, mengalir di bawah tapi tidak ada terjunnya air ini ngalir aja gitu rata. Ya. Maka dari Kementerian Pertanian ini, adanya pompa ada kita bantuan, udah dapat nih ada bantuan, bantuan, bantuan pompa dari ya. Kementerian Pertanian. Adanya pompanya. Nah, yang agak agak susah lagi itu mas ketika nih airnya pun nggak ada ya, ya kan air di bawah ya. juga nggak ada air dari atas juga nggak ada tapi ini ada areal yang bisa kita tanam ya, ya. gimana nih makanya di anin inisiasi lah adanya sistem bor bor dibor okay. dibor nah ketika dia pun di atas di ketinggian bor sudah nggak memungkinkan misalnya terus apa, apa pompa udah nggak bisa kemudian pompa hidram juga nggak bisa Terus bagaimana kita? Itulah dari Kementerian Pertanian mencanangkan untuk penanaman padi gogo. -go. Bagaimana padi ini dengan dia berada di area-area ketinggian? bisa di uh, di tanaman kalau kata kata orang Bungkulu, padi dare lah padi padi dare. Ya. <laughs> itu artinya ya. banyak sekali ya. sebetulnya upaya yang bisa dilakukan ya, gitu, untuk menangani benar. hal ini. Ya. Nah kalau kita bicara terkait dengan ketahanan pangan ini kan juga sejalan dengan program Presiden Republik Indonesia ah. ya. yang ingin uh, melaksanakan program makan gratis. Nah, nah salah satu program ini juga adalah meningkatkan ketahanan pangan yang ada di daerah masing-masing. Ya. Nah, ini seperti apa sih pak program yang akan dijalankan nih oleh Presiden kita nih? Iya. Uh, dalam pidatonya kan memang betul kata ketahanan pangan tuh berapa yeah. kali diulang ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi semua kementerian harus mendukung. Benar. Jadi yang di depan itu Kementerian Pertanian dan mungkin ada beberapa badan yang juga mendukung. Nah, ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Yeah. Ini kan memang dimulai diawali dari dari ta, dari de, oktober lah ya mungkin nanti gongnya itu di awal tahun. Oh, awal ya. ya, misalnya tanggal 2 katanya dua januari ya, ya, itu ya. sudah semua ada diterapkan semua. Uh -huh. diterapkan. nah ini tentunya harus ada ketersediaan pangan ya. di beberapa lokasi ya. Benar, benar. malah mungkin tadi disampaikan oleh Pak Dandim sudah me, ada demplot ini kan. Ya, contoh ya. membuat sistem integrated pang integrated, pang, integrated pang, farming. Ya, ya, ini ya, sudah pang. ada mungkin di di kodim kodim itu ya. ya. itu di, ada ada beberapa punya tanaman pangan ada peternakan ada perikanan, juga ada hortikulturnya ya, iya, menanam, ya. namanya, menanam cabai, tomat, bawang dan sebagainya. Itu kan bagian dari ketahanan pangan ya. Nah sekarang itu program-program uh, itu kan ada yang mungkin skala luas, ada juga yang dibuat ke skala skala keluarga lah. Ya. Jadi mungkin uh, dengan melak ada namanya kami program itu KRPL Kawasan Rumah Pangan lestari. Itu melibatkan Uh, ini kelompok-kelompok uh, wanita tani. Oke. Okay. Jadi ya, nanti sistem seperti apa nih, sistem polybag, okay. nanam, pamannya dalam setiap rumah rumah tangga peta, rumah tangga itu menanam, pamannya lima enam polybag itu okay. ditanam, pamannya cabai. Yang untuk kebutuhan sehari-hari. Artinya memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Gitu, iya, ya. kalau uh, maunya rumahnya lantian sempit itu. ya bisa polybag. Iya, kalau iya. pamannya itu bisa bukan hidroponik bisa dan sebagainya. Ini bagian dari program-program. Saya pikir nanti 2025 kita Kementerian Pertanian dan TNI akan sangat sibuk ya. karena saya mendengar itu nanti uh, jalur distribusinya ada, ada di beliau ini nanti, <laughs> terkait dengan. Ya, ya. Kalau melihat dari segi waktu katakanlah tadi kan Presiden menyampaikan nanti di Januari ini sudah kita terapkan semua gitu ya untuk program yang akan dilaksanakan. Ya. Nah, melihat persiapan sekarang ini seperti apa sih kalau untuk dibengkulu Pak? Oke gini um, untuk menyambut uh, apa, uh, uh, program dari Bapak Presiden terpilih ini. Ya di wilayah uh, provinsi Bengkulu itu sudah ada berdiri satu unit pelayanan dapur sehat. Unit dapur sehat gitu ya yeah. nah, itu di uh, dekatnya di asrama Korem itu sudah berdiri mas tinggal nanti ke depan tinggal dioperasionalkan. Yeah. Nah uh, dalam berdiri dapur sehat ini uh, bisa melayani areal sekitaran itu antara 2.500 ribu sampai tiga ribu siswa. Yeah. Nah, ini yang akan di ini karena tentunya Uh, ini kan butuh asupan, ya, yeah. seperti yang ditambahin asupan bahan, ya, Mas. Ya, yeah, nah, benar. saat ini uh, sudah diadakan uh, kerjasama sama uh, dengan Bulog. Itu untuk mendukung ini khususnya yeah. di beras ya. Nah, di beras. Di bahannya. Nah, Bahan. Tapi kan kita makan seperti itu kan kalau beras aja kan nggak yeah, bergisi kan tanur, masih. Nah, yeah. <laughs> inilah yang saat ini kita lagi uh, mensosialisasikan kepada kelompok tani-kelompok tani. Siapa harus menanam apa. Yeah. Nah ini kan nggak mungkin. Coba misalnya kita tiba-tiba semuanya menanam... Uh, Terong, terong terong semua terus ya kan pas hari lusanya besok kan mau mau manam apa kalau semuanya misalnya gini semuanya Ayam, ayam semua. Nah ini kan harus kita petakan, mas. Ya, harus dikelompokkan, iya, gitu harus ya, Sesuai dengan kebutuhan, mas. gitu iya, ya. Iya. Nah kalau melihat kan Bari untuk mana kebutuhan itu? sendiri dari bahan-bahan itu kan iya. dicanangkan oleh okay. presiden ini memanfaatkan dari setiap daerah oh, itu iya, sendiri. Nah, nah, Kemarin juga sempat sudah dilakukan secara simulasi, gitu ya, pak. Iya, iya. Nah, untuk evaluasinya seperti apa sih untuk program di Januari akan kita laksanakan? Nah. Apakah provinsi Bengkulu ini sudah mampu nih pada gimana Nah kalau analisa saya ya pribadi ini kayaknya bertahap, mas. Oke. Okay. Ya, ya, ya. Bertahap, tidak langsung nasional gong semua gitu ya. ...paling nanti mungkin daerah Jawa dulu ya ya... ...beberapa lokasi, karena ini kan... ...sasarannya kan adalah anak sekolah dan pesantren yeah. kan... ...mungkin nanti targetnya berapa gitu ya... ...hari kerja mungkin Senin sampai Jumat ya... Yeah. ...mungkin nanti berapa dalam satu ini, berapa... berapa ratus 100 atau ribu anak yang mungkin yang terkaper ya yeah. nah, nanti kan polanya kan tadi mungkin sudah ada nih dapur sehatnya ada di benar yeah. ada di TNI nih nanti ada dokternya ada ahli gijinya dan sebagainya yeah. nah asupannya ini yang mungkin perlu dipikirkan karena kan tidak bisa juga kita impor terus kan ya yeah. pasti harus menanam itu nah saat ini kementerian pertanian itu melakukan perwilayahan komoditas nah ada beberapa sudah uh, arahan di daerah mana kalau mau beras mungkin sudah ada ya yang ini yeah. kan di luar itu tadi kan yeah, bener. apa dan tadi umpamanya uh, sayur umpamanya mungkin di wilayah atas nih doya kepahiang rejang Lembon sebagainya nah, sapi punya sapi yeah. perah atau telur kan uh, perlu daging telur itu kan kemudian uh, tanaman uh, pangannya dan sebagainya yeah. ini yang penting perlu dilakukan perwilayahan ininya, yang perwilayahan komoditasnya itu agar asupan bahan bakunya itu tersedia, yeah. gitu. Artinya memang harus dikelompokkan, gitu. Oh, ya, ah, ya. Itu tidak harus sama, gitu. Ya, padahal yeah, saat yeah. musim padi, mereka kan anak padi semua, gitu. Yeah. Akhirnya kan yeah. tidak ada uh, kecukupan untuk kebutuhan ataupun bahan itu sendiri. Dan nah, ini sebenarnya peluang untuk UMKM okay. untuk bisa, ya, yeah. yeah. nanti. Ini juga ya. menjadi salah satu program unggulan juga untuk Betul, meningkatkan UMKM. MKM. Kita break terlebih dahulu, yeah. nanti kita lanjutkan kembali. <laughs> ya, pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini. Makasih mas. Ini pak kopinya. Oh ya bu, makasih ya bu. Jualan semakin sepi, gimana ya bu? Sabar pak, namanya aja usaha. Usaha sih usaha. Itu tuh jualan di depan laris manis. Jangan-jangan pakai penglaris. Hati-hati pak, kalau bicara. sih pak, ini, ini pada apa ya? Jadi gini mbak, dagangan kita itu semakin sepi. Walaupun dagangan bapak ibu sepi, sekarang ini dari zamannya muda. Ya udah langsung jalan di ruang digital atau sosial media aja. Mengerti gimana sih caranya mbak? Udah, sudah aku bantuin deh. Pertama, bapak ibu itu daftarin dulu alamat emailnya. Setelah itu, kalau udah mendaftarin alamat email, langsung ada akun sosial media. Nah, di sana bapak ibu bisa posting produk-produk produk bapak ibu semenarik mungkin. Makasih ya mbak atas informasinya. Sama-sama, mari bapak ibu. siapa ya bapak ibu dagangannya UMKM ruang digital mudah cepat dan bermanfaat pernahkah kamu jadi pendonor darah banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan saat melakukan donor darah terutama bagi orang lain yang membutuhkan tahukah kamu setiap 450 ml darah yang kamu donorkan bisa membakar sampai 650 kalori. Ayo donor darah! Tak hanya baik untuk penerima, pendonor juga bisa mendapatkan manfaat. Pemirsa TV Bengkulu, anda kembali menyaksikan Berndo, tentunya masih bersama saya si Zuhri, dan kali ini membahas tema sinergi bersama dalam mewujudkan ketahanan pangan di provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita bicara soal sinergi, ini kan kolaborasi antara semua pihak. Nah, yang ada di sini ini kolaborasi antara uh, Kementerian Pertanian dan juga bersama TNI. Nah, tadi sempat ngobrol-ngobrol juga, ternyata ada kolaborasi bersama dengan PLN gitu ya, ya. salah satunya untuk mewujudkan bagaimana listrik ini bisa masuk ke daerah-daerah terpencil, apalagi ya, lahan ya. pertanian nih. Ya, ya. Ini seperti apa nih, Pak Widhi? Jadi uh, beberapa waktu Waktu yang lalu jadi uh, rem itu uh, mempunyai inisiasi untuk bagaimana karena ini tentunya ini karena adanya babinsa kita nggak babinsa tadi yang uh, dia terus uh, masuk bekerja sama atau mendalami permasalahan-permasalahan yang ada di kelompok-kelompok tani ini yeah. sehingga ada penyampaian dari kelompok tani ini pak ini kalau kita pun didukung dengan pompa ini akan kita terkendala pada kita bebek bahan bakarnya ya, karena operasionalnya bukan. cukup tinggi ya. gitu. Nah dari dari permasalahan itu, dari mendapatkan permasalahan itu sehingga Danrem, Komandan Korem, uh, Brigjen TNI Zulkarnain, ini Rahmat Zulkarnain itu menginisiasi bagaimana nih kira-kira nih akhirnya timbul lah inisiasi inisiasi yeah. kerjasama dengan PLN. Sekarang ada program namanya listrik masuk sawah. Listrik masuk sawah. Iya, nah. jadi dimodifikasi nah. ini pompa ini tadi yang dari <laughs> yang bahan awalnya, bakarnya bahan bakar, awalnya hmm. dari dari nah, BBM solar, sekarang masuk listrik. Ya gitu. Jadi pakai listrik sehingga kosnya uh, lebih bisa ditekan. Ya, ini salah satu bentuk inisiasi gitu ya, solusi ya. dari mungkin kalau memanfaatkan dari bahan bakar BBM ini ya. membutuhkan bahan yang cukup banyak tadi ternyata juga listrik bisa dimanfaatkan di sana. Ini pertama ini lagi <laughs> di Indonesia ini pertama nih Mas. Ya? Ya, ini salah satu ide ya yang bisa dimanfaatkan. Ya. Ya. Seperti apa nih Pak Deddy kalau melihat kolaborasi ya. seperti ini? Ya ini kan dalam rangka untuk berkelanjutan ya. ya. Artinya jangan sampai nih mangkrak sebentar ya. aja tidak terpakai lagi biasanya ya. kan kayak gitu kalau bantuan kan mangkrak. Ya, ya. Nah. Ini upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan di TNI dengan PLN wilayah Sumatera kemarin datang betul uh, ininya direkturnya ada penandatanganan dan Pangdam Sriwijaya datang ya, ya saat ya. Itu kami, kami kebetulan ikut menghadiri acara itu dan sangat bermanfaat lah bagi bagi masyarakat bagi petani kebetulan wilayah itu di Seluma ya. Seluma dan ini membuka membuka ruang uh, bawah sawah itu bisa Menjadi tempat mungkin menjadi agrowisata, karena ya. ada lampu, ya. kan? Maksudnya, ya, ya. itu, itu satu. Kemudian, yang kedua, sepengetahuan saya, pernah membaca itu. Eh, kolaborasi juga, eh, apa? Eh, TNI ini pernah membuka merekrutmen, eh, calon bintara ahli pertanian, ah, ahli per pertanian. perkebunan, ya. ini dalam rangka untuk menahan pangan juga. Jadi, mungkin yang punya apa ya? punya passion terkait pertanian itu direkrut itu yang orang-orang suka pertanian tapi nanti disekolahkan lagi sekolah ya benar, bintara benar. gitu ya. Ya, ya nanti keluarnya dia nanti ke ke desa-desa untuk membangun jadi itu bagian dari bagian kecil dari upaya-upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan di tni AD dalam rangka untuk menyiapkan kapasitas uh, ininya. -nya. Ya, artinya nya memang kolaborasi ini menjadi ya. sangat penting gitu Yo, ya betul, untuk mewujudkan betul. ketahanan pangan itu sendiri. Betul. Nah, tadi sempat membahas terkait dengan ahli fungsi lahan gitu ya. Untuk ke masyarakat sendiri sosialisasi yang diberikan, mungkin pendidikan dan juga kesadaran masyarakat agar kita bisa bersama-sama. Ini mewujudkan untuk ketahanan pangan, karena kalau melihat kondisi sekarang, gitu ya, Pak, untuk Bengkulu sendiri, kan notabene adalah lahan perkebunan. Okay. kebanyakan seperti itu. Apalagi untuk mewujudkan tujuan bersama, untuk makan bergizi, dan juga program makan gratis ini kan membutuhkan uh, pangan ataupun bahan yang cukup banyak. Ini yeah. seperti apa kesadaran masyarakat sendiri, Pak? Okay. gini: uh, pertama, saya sampaikan, saya sampaikan bahwasanya ketika program ini dicanangkan tentang makanan, uh, makanan bergizi ini, yeah. uh, saya... Menurut uh, Analisa saya, Bung Gulu siap yeah. untuk mensukseskan program pemerintah tentang makan makan gratis ini. Karena yeah. udah kita petahkan, unit pelayanannya juga sudah ada, yeah. tinggal gongnya aja. eksekusinya, oh, eksekusi mm -hmm. aja. Kemudian yang kedua tentang alih fungsi lahan. Sebenarnya kenapa sih masyarakat itu melaksanakan alih fungsi lahan, tuh Mas? Sebenarnya karena tadi keterkaitan tentang masalah air, Mas. Yeah. Kayak kemarin itu kami kan turun ke uh, Taba Penanjung itu ada lahan potensi lahan itu ada luas 134 hektar di Taba Penanjung itu. Itu juga sudah mikir-mikir mereka itu sudah mau alih fungsi juga yeah, itu. Yeah. Tapi alhamdulillah kita dapat Babinsa turun ke lapangan menyampaikan kepada kita kita turun bersama-sama, kita melihat ke situ, kita lihat oh ini mas bisa ini sebenarnya kita kita uh, akomodir keinginan mereka. Mereka cuma menuntut bagaimana Pak ada air tempat kita. Yeah kita tinjau kita sama-sama kita lihat ke di atas ternyata di situ ada bendungan bendungan memang bendungan ini uh, terjadi uh, putusnya irigasi ya. nah itulah sehingga kita ajukan ke Kementerian Pertanian uh, ke irpom ya pak ya, ya bagiannya ya irigasi, pak, uh, irigasi ya. perpompahan turun dananya itu dananya nggak turun ke kita nggak ya. turun ke ini nggak tapi langsung turun ke kelompok petani ya kelompok ke kelompok tani nah sekarang sudah pekerjaan sudah tinggal nunggu pipahnya saja jadi melalui kita uh, pakai apa uh, um, ini apa namanya itu bronjong bronjong untuk menahan untuk uh, saluran ya saluran irigasinya saat ini tinggal inden kita lagi nunggu kedatangan pipanya saja mas okay. kalau pipa datang udah bisa tersambung antara tempat uh, bendungan yang tadinya putus ke irigasi tersier ini udah kalau masyarakat itu menyampaikan ke kita itu kurang lebih sekitar 5-6 tahunan udah terputus itu alhamdulillah ya mudah-mudahan ini. Memang sebenarnya namanya tadi kan darurat ya Mas darurat. darurat. Jadi darurat ini kan segala macam cara yang kita lakukan bagaimana meningkatkan eh uh, atau menuju swasembada pangan ini. Iya, iya. Yang kedepannya tuh kalau boleh kita memang paling efektif ya kita tadi. Irrigasi. Memang irigasi Irrigasi. Mas. Irigasi. Artinya memang untuk iya. meningkatkan produksi itu sendiri iya, gitu ya. Bagaimana ya, nah, nih tanggapan yang terkait dengan lahan alih fungsi ini sendiri Pak? Iya. Jadi kan sebenarnya kalau mau panen kan harus ada yang ditanam tuh. Yeah. Nah, sekarang <laughs> yang mau ditanam ini di mana gitu yeah, kan? Yeah. Kalau ada nggak alih fungsinya apa, yeah, yeah, yeah. semakin tahun tuh semakin banyak catatan BPS mungkin ada sekitar 5 sampai tujuh persen katanya setiap tahun itu alih fungsi lahan itu ya karena macam-macam tadi alasannya mungkin karena air. air. Yang kedua mungkin kepemilikannya tidak lagi yang bersangkutan di situ kan oh, sudah di mana gitu. Jadi yeah. sehingga tidak ada kepedulian lagi untuk mempertahankan lahan untuk pangan itu kan. Ya. Nah, ada beberapa apa ya, ada beberapa upaya yang mungkin dilakukan beberapa daerah, kabupaten itu membuat perda terkait dengan lahan pangan berkelanjutan LP2B itu. Nah, mungkin beberapa beberapa kabupaten kota mungkin sudah ada melakukan itu. Jadi itu sudah lahannya sudah dipetakan ya, masuk ya. sudah LP2B itu. Jadi ya, kalau umpamanya ya. itu itu dilakukan tuh kena sanksi ya. Seperti itulah dan itu mungkin peran-peran aparat APH itu mungkin sangat diperlukan dalam rangka nanti masyarakat biar tertib terkait dengan lahan-lahan, menjaga lahan-lahan untuk berkelanjutan. Ya, kalau dari Kementerian Pertanian sendiri untuk uh, memberikan pendampingan atau perhatian terhadap komunitas-komunitas lingkungan gitu ya yang peduli ya. terhadap uh, pangan dan lain sebagainya ini seperti apa Pak? Mungkin ada pendampingan yang diberikan? Iya. Jadi kita kan sistemnya itu kan ada penyuluh ya. ya. Ada penyuluh di, di setiap daerah yang memang mereka wilayah kerjanya Uh, ada lah di setiap kecamatan, di setiap desa itu memang uh, perlu ada me ini pendekatan mungkin strategi komunikasi yeah. dengan uh, tokoh masyarakat, ya mungkin ya mm -hmm. dengan petaninya sendiri seperti apa pentingnya lahan pangan berkelanjutan itu untuk yeah. anak cucu, karena mungkin sudah tidak melihat lagi nanti <laughs> kalau beberapa tahun, tahun ke depan ya yeah, kalau itu dijual, yeah, yeah. Yeah. itu dijadikan lahan, saw lahan sawit ya yeah, yeah. nah, kita Kalau... melihat kondisi sekarang gitu ya Lihara. kita akan break terlebih dahulu pak kan? nanti okay, kita lanjutkan okay. kembali. Japa <laughs> berasa jangan yeah, yeah. kemana-mana kami akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini tetaplah di Sampai sebelangan, apa dia enggak sayang sama bumi kita ini? Kalau lisan dan tulisan tidak lagi dipahami, maka yang harus kita lakukan adalah aksi. Kita buang sampahnya, yuk! Ayo! kasih pemirsa TVRI Bengkulu Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya si Afriko Zuhri dalam tema sinergi bersama dalam Wujudkan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu. Nah tadi sempat membahas bagaimana upaya yang dilakukan gitu ya terkait dengan tantangan dan juga kebutuhan para petani saat ini. Nah kalau dari segi pengelolaan, dari bantuan yang sudah diberikan untuk bantuan sendiri ini bantuan seperti apa saja gitu Pak yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian? Ya yeah. Artinya biasanya pemerintah menggelontorkan program itu biasanya disertai dengan ada pengikutnya lah gitu ya. ya, ya, ya. Artinya tidak mesti, untuk mencapai tujuan pasti ada hal-hal yang mengikutnya untuk mencapai itu ya. Petani ya. sekarang itu mungkin dimanjakan dengan bantuan itu. Uh -huh. Nah untuk ya, untuk kegiatan uh, dalam rangka peningkatan produksi, peningkatan indeks pertanaman melalui program pompanisasi ya. uh, apa tadi padi gogo dan oplah ini pemerintah itu memberikan bantuan terkait uh, alat mesin pertanian terutama ya. pompa tadi ya. Ya, ya jadi nanti itu mungkin dilakukan mungkin di awal tuh ada survei lah terkait dengan uh, kesesuaian di situ daerahnya apa namanya perlunya pimpanya ukuran berapa gitu ya. nah catatan kami untuk provinsi Bengkulu itu, karena kan ini penyesua, uh, usulannya kan dari bawah tuh, namanya yeah. di Kabupaten Bengkulu Tengah, namanya ada beberapa kesalahan sawah yang memang diperlukan kalau tidak dilakukan intervensi pompa itu akan mangkrak. Gitu. Yeah. Perlu ada sumber air itu tersedia. Mm -hmm. Kemudian uh, syaratnya kan harus ada sumber air tuh, kalau tidak yeah. ada yang disedot kan nggak mungkin yeah. juga. Yeah, yeah. <laughs> Itulah yang ada syarat-syarat tertentu terkait dengan pengusulan bantuan itu. Catatan kami itu ada sekitar 346 unit. Uh, uh, pompa dengan berbagai ukuran 3 in sampai 6 in itu tersebar di 10 kabupaten kota kalau di kota Bangkulu kayaknya tidak mengusulkan apa kemarin ya karena mungkin merasa uh, kondisi lahannya mungkin cukup gitu ya, yeah, yeah. Nggak ada sumber airnya nah, itu uh, bantuan selain uh, sarana-prasarana juga ada bibit, yeah. pupuk dan sekarang kan uh, ada penambahan volume pupuk kan yeah ada di itu di media itu bahwa itu. Nah itulah kira-kira yang perlu dirawat oleh oleh petani sebenarnya seperti apa nanti dan juga ada mekanisme dulu agar terkait berkelanjutan ini ada sifatnya bergada ya. Bergada Alsintan dan dim lu pe ya, ya. Dulu pernah mengalami itu. Seperti ya. silakan diisi. Ya. Itu seperti apa nih, Saya Pak? tahun 2000, waktu tahun 2014 atau 2015 dulu ada namanya UPSUS dulu ya. Okay. Upaya khusus. Itu pemerintah saat itu menggontorkan alat-alat uh, mesin pertanian ini luar biasa mas yeah. sampai hand traktor semuanya didukung alat penanam padi alat nanam penanam. semuanya alat panen semuanya di semuanya sudah didukung ya jadi itulah sebenarnya wujud dari perhatian pemerintah kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan yeah. dari mereka jadi uh, apalagi saat ini saya kira Pemerintah melalui dari Kementerian Pertanian yang saat ini juga bekerja sama dengan TNI sudah cukup mengakomodir semua keinginan-keinginan dari pertanian untuk meningkatkan produktivitas mereka. Tapi tadi yang sampai disampaikan, sampai misalnya gini, oh petani itu kurang kurang bibit gitu, yeah. mau nanam dia mau bibit apa nih, mau bibit padi gogo, -go, uh, ada ah, disiapin, di mau padi sawah juga disiapin. Artinya memang tergantung Lumpunya dari kebutuhan masyarakat Tuh. itu sendiri, yeah. melihat dari bagaimana lingkungan yang yeah. uh, mereka lakukan gitu untuk proses pertanian sendiri. Mungkin singkat saja nih Pak Dede, harapan untuk uh, terkait dengan tema kita pada hari ini dengan adanya kolaborasi dan juga sinergi untuk mewujudkan ketahanan pangan nih, di Provinsi Bengkulu ini seperti apa? Iya. Yeah. Uh, mungkin kata singkatnya jaga pangan jaga masa depan ya artinya yeah. itu bisa melibatkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder termasuk dengan uh, TNI khususnya TNI yeah. AD dan ini sudah ada rekam jejaknya kita sudah ada rekam jejaknya terkait itu sehingga diperlukan mungkin uh, dalam uh, apa dalam pelaksanaan di lapangan komunikasi ya betul Yang penting mungkin bagaimana kita menja menjalin komunikasi dengan semua elemen-elemen terkait dengan untuk me mewujudkan target yeah. karena sekarang era sekarang itu memang ada target mm -hmm. dan e dievaluasi okay. pak dandim juga dievaluasi nih oleh yeah. pimpinannya kan <laughs> kalau tidak melakukan target mungkin terjadi nanti yeah, yeah, yeah. ada peringatan sebagainya ini menjadi tantangan kita nah jadi saya pikir kedepannya upaya-upaya terkait dengan ini harus kita lakukan dengan serius dengan serius dengan potensi yang ada dan Bengkulu siap untuk Uh, mewujudkan ketahanan pangan dan swasembada pangan. Oke, mungkin dari Pak Widi sendiri untuk mewujudkan ketahanan pangan dan juga untuk mencapai target lah gitu ya Pak untuk program kita terkait dengan uh, penanganan stunting. Kemudian nanti program yang akan dicanangkan oleh Presiden di Januari 2025 nanti seperti apa kesiapan oh dari Oh iya, ini? tadi saya lupa nyampe, kalau masalah program stunting, Mas, memang program stunting ini dari pemerintah daerah juga sudah ada program stunting. Yeah. Kemudian Kodim ini saya sudah mewajibkan juga mendukung program stunting ini. Satu babinsa itu minimal dia harus punya satu anak asuh yang Oke. itu yang itu yang diperhatikan sama mereka. Alhamdulillah kota Bengkulu ini kemarin juga Kodim mendapat penghargaan juga dari BKKBN ya, ya. biasa program program stunting ini kita bisa tercapai dan mendapat penghargaan itu. Jadi itu kemudian masalah ketahanan pangan ini. Dalam menurut saya, ini ketahanan nasional itu tidak akan terlepas dari bagaimana kita kedaulatan pangan. Okay. Kedaulatan mempertahankan kedaulatan Indonesia tidak akan juga bisa dipisahkan dari kedaulatan pangan. Jadi, begitu pentingnya kedaulatan pangan ini, atau begitu pentingnya kita untuk kita, apa namanya, ketahanan pangan kita ini sangat penting karena ini akan menunjang bagaimana ketahanan nasional bagaimana kita bisa berdaulat gitu. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Pak Widi. Terima kasih banyak juga ya. Pak Didi sudah mas, menyempatkan mas, waktu mas. untuk hadir ya. di Surya TV Bengkulu. Ya. Dan pemirsa terkait dengan tema kita pada hari ini sinergi bersama dalam wujudkan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu dan pastinya ini membutuhkan semua pihak stakeholder untuk kita bisa bersama-sama berpangku tangan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu khususnya untuk lebih baik lagi nanti di 2025 kita wujudkan program-program stunting ini menjadi berkurang dan tentunya masyarakat Bengkulu juga lebih sejahtera. Akhir kata saya Frico Zuhri, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.